Itu flag di bawah sih gue gak ngikutin. Tadi kan bilang gas-gas gitu, sih gue gak ngikutin. Oh iya, lu kan bilang bantu-bantu sini-sini gitu kan. Karena buff kejauhan itu gue dari atas ke bawah tuh. Tanya ada, wah panggil gue sempat panggil lu cu. Tanya ada jalan lu sih. Gue mah gak pernah liat lu, serius. Gue mah gak pernah nge-call lu. Orang gue panggil gue sih dari bawah. Lu gak sebut nama gue sih. Sekarang MPL udah masuk minggu keempat. Pertandingan pertama ada Onyx versus Alter Ego, dan untuk pertandingan yang kedua ada Onyx versus Bigetron. Gua rasa sih Carmilla sudah top priority sih. Carmilla also. Gua jadi mikir lo bisa Carmilla tank Yuzhong. Offline apa Carmilla offline Yuzhong tank? Itu emang buat kok. Ayo deh kak. Let's go guys. Ayo berdoa dulu Buzha. Oke, kita berdoa sebelum tanya hari ini. Berdoa berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Let's go bro. Let's go bro. Today is an important match. It's an important day for everybody. Okay. Important day. Yeah. Or today. Okay. Lu bakal ketemu dia hari ini. Mas marah dia. Lu kasih dia. Ya. Okay. Oh itu kayak gimana bro? Okay. This is a new. Onyx! Oke! Okay. Let's go! Let's go! Kasih tau! Nah, game 1 udah selesai. Sekarang kita menuju ke game 2. Tadi game pertama hasilnya kita menang. Semoga kita menang lagi di game kedua. Ya nanti ya. Thank you, Kak. Can we cut it out, so? Tersisa berdua dengan seorang yeah. Rasi. Para pemain dari tim Alter Ego mereka lebih fokus. Selly Boy bakal mengarah ke seorang Sun. Rasi bakal fokus banget. Ternyata wow. Dua yang ke seorang Sun dan langsung difokus. Dan dia sensen. Oh my god. Dia bersama kawan-kawan masih memiliki kesempatan di game yang ketiga. Alter Ego. Gue bingung cowok mau cover berlian apa? Gak satu ya? Can we go order? We want to order. Kalau udah hari hari. Kalau dari baru guys. Ready aja. Ya, kita bos lah.
Kalau udah ayah hari. Jadi lu pede aja tuh udah. Eh, maksudnya sih buk semua sih lah. Gua diskarin. Bebas bebas sama aja. Lagi aja. Aja mau kode. Oke. Lu pakai purify atau pakai apa? Settingan belum, settingan belum. Hati-hati ya jaga ya. Dapatkan poin yang ketiga. Ini seperti one strike push langsung dilakukan dengan begitu cepat. Kemenangan sudah di depan mata untuk Alter Ego. Bisakah mereka bertahan? Bisakah mereka terfokus untuk langsung memberikan di trend? Sekarang ada kemenangan sepertinya. Akan ada sedikit lagi. Sekarang yang hari ini kita pelajarin aja ntar buat besok lagi, oke? Oke? Kita ya sih? Masih ada, masih ada kalah kita biar playoffnya ntar lebih gampang. Jadi kita tahu aja nih kita pelajarin. Itu fight di bawah sih, gue gak ngikutin. Tadi kan bilang gas-gas terus sih, gue gak ngikutin. Oh iya, gue kan bilang bantu-bantu sini-sini itu kan. Karena buff kejauhan itu gue dari atas ke bawah tuh. Jangan nyerba, panggil gue, sempat panggil lu, Jok. Tanya kerjaan lu sih. Gua mah gak pernah liatin lu, serius. Gua mah gak pernah nge-call lu. Orang gua panggil Boots dari bawah. Lu gak sebut nama Boots lah. Lah, sekarang gini, Lay lu di atas. Terus? Lay terus di bawah. Ya. Mereka lagi gantung di bawah. Kalau gua bilang ayo, masa lu yang ini? Ya, ayo kan bisa semua. Ya, gua mana bisa fokus kalau orang ya langsung sebutin callnya lah. Gua bilang ayo, dateng. Bukan turun dateng. Gua mah gak ada nyuruh sama sekali dari awal pun. Gua serahin semua gameplay itu. Gak pernah gue masuk. Kenapa lu gak pernah nyanyi? Padahal gue gak ngerasa nge-call lu. Itu decision lu sendiri. Kalau pertanyaan untuk Mars nih, kalau udah kalah sama Alter Ego, apakah ini kekalahannya sudah bisa dibilang Mars harusnya mengakui bahwa sebenarnya Alter Ego ini lebih kuat daripada Onyx? Atau jangan-jangan Mars pengen mengucapkan sesuatu kayak sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan Mars. Ya kalau pertemuan selanjutnya pasti sampai jumpa lah. Cuma kalau tadi kita kalah ya kita terima kalah. Cuma Mars, dari kekalahan itu kita bisa bikin jadi senjata buat pertemuan kita selanjutnya. Gitu. Lihat mid ya, mid juga masuk. Gua coba masuk. Bikin ulti. Bikin ulti. Tinggal purify doang tuh. Awas aja nih. Kali kena. Oke, modar sih. Mid. Enggak ada wave. Guys. Tower mid. Guys, istighfar dulu. Kalau gua kena tamus tuh. Tamus. Kena ulti breaker. Gak ada yang invite.
pertandingannya udah selesai nih. Gimana? Menurut kalian seru nggak antara Onyx versus Alter Ego dan Onyx versus Bigetron? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Onyx Esports di bawah sini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!